Tiangnya ada bawa pada tu jemaah tu. Tiang pun dengar juga ada. Saya sambung malam ni tentang takwa yang saya dah bincang dulu. Kejap ya. Saya pun ragu-ragu juga tadi sebab saya datang setengah hujan lebat. Tapi saya ni macam saya kata dulu lah. Pada saya, setakat hujan tu tidak menghalang saya. Tidak kata dulu. Saya pernah tanya, berapa kali kita tak pergi ofis dengan kerana hujan? Jadi saya pun bersikap macam itulah. Jadi kita tak nak lah. Kita mengutamakan kejayaan dunia dengan kita mengabaikan yang macam ini. Saya dah huraikan tajuk takwa itu hari. Saya bermula takwa ni daripada 16:08 lagi dah. Tapi kita terhenti, jadi kita sambung balik sampai kepada tempat yang saya dah berhenti hari itu, iaitu tentang hukum bertakwa dan lain-lain. Kita tengok malam ni secara sebentar lalu ya, faedah-faedah daripada takwa ni. Saya dah sebut hari itu, iaitu takwa ini adalah ciri yang paling utama dalam orang beriman. Sehingga Tuhan bersebut dah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Saya sebut juga di tempat-tempat lain, ibarat takwa ni, kalau kita kata iman itu ibarat macam satu gudang simpanan iman. Kandungan dalam gudang itu yang paling utama, ciri takwa. Sebab dalam takwa tu merangkumi sifat-sifat yang berbagai-bagai. Rendah diri, khudu', tawadhu' dan sebagainya. Itu semua ialah ciri-ciri takwa. Jadi dengan sebab itu, apabila iman itu satu simpanan kita, satu khazanah, maka takwa itu ialah pengisian dia. Jadi saya dah tak nak ulang balik, dan takwa itu terpancar melalui segala amalan-amalan kita, segala niat-niat kita, segala personaliti kita, segala perangai-perangai kita, segala sikap kita yang semuanya melambangkan kita takutkan Allah dan kita takutkan seksanya, dan kerana kita ingin mendapat keridaan Allah, maka perbuatan-perbuatan itu semua dianggap sebagai takwa. Saya akan sebut beberapa faedah daripada takwa ni. Banyak faedah dalam kitab ni, sebut sampai hampir 40. Tapi sebab kita dua kali, mungkin saya sempat dah lagi sekali pun. Yang pertama, orang yang bersifat takwa ni, dia mendapat kedudukan yang mulia di sisi Tuhan. Ayat yang sebut tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah siapa yang paling bertakwa di kalangan kamu. Kemudian satu ayat lagi yang lain, allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra. Orang yang beriman dan mereka pula bertakwa, mereka mendapat kegembiraan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada komen, cermin saya ini dah tak elok, komen Abu Hassan Az-Zanjani, dia kata, siapa yang menjadikan takwa itu sebagai modal perniagaan dia, kita katakan jadikan takwa itu sebagai nilai hidup dia, tapi disebut sini, siapa yang menjadikan takwa itu sebagai modal perniagaan dia,
lidah ataupun tulisan kelu untuk menulis keuntungannya. Mana betapa banyaknya keuntungan sehingga tak tertulis. Kalaulah hidupnya tu orang yang bertakwa, keuntungan ni keuntungan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, orang tutup guru di kampung, pelajaran tak tinggi, tapi dia bertakwa, warak, dihormati oleh kawan dan lawan. Kadang-kadang pemikiran orang yang bertakwa ni, walaupun pelajaran tak tinggi, tapi kematangan dia berfikir lebih daripada orang yang ada kelulusan tinggi. Itu antaranya kelebihan orang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa juga mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang bertakwa ni, Tuhan sepanjang masa bersama dengan dia. Firman Tuhan An-Nahlu ayat 28 yang mengenai kegembiraan dia guruk ayat tinggi tadi, Yunus ayat 63-64. Yang ni An-Nahlu ayat 128. Inna Allah ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Ialah modal untuk orang tu disayangi, dikasihi. Kalau kita tengok, saya sebagai idola saya dalam hidup ni, saya tak ada lah idola-idola yang besar sangat di peringkat negara. Lepas tu kadang-kadang terlalu subjektif. Ada orang puja orang ni, tapi orang ni orang kutuk pun ada. Tapi saya tengok tutup guru pondok di kawasan saya duduk di Kedah tu, di Langgar tu, utamanya banyak tutup guru pondok ni. Terkadang di Pekan Langgar saya tu terdapat 7 atau 8 buah pondok. Tutup guru yang terkenal tu memang berada dah mati semuanya dah. Waktu saya masih umur di sekolah menengah lagi, dia orang ni masih hidup lagi tapi dah peringkat umur 40-50. Sampai kepada tahap apabila dia panggil waktu majlis-majlis kenduri, kahwin dan sebagainya, dia orang panggil, kata panggil orang pondok. Namanya istilah panggil orang pondok sebagai jemputannya. Jadi bila panggil orang pondok, Tok Guru tu lah yang paling ketua selain akan datang. Lainnya Tok Guru tu dia naik basikal ramai, sebab masuk jalan kampung. Waktu tu basikal je. Dia mengetuai rombongan tu. Kalau dia panggil kata orang pondok tu dalam 100 orang, maka Tok Guru tu lah yang datang di depan sekali naik basikal. Waktu tu motosikal pun tak apa-apa ada lah, yang saya masih ingat. Ni dalam akhir 50-an dan awal 60-an. Ataupun di permulaan 70-an. Jadi tuan kenduri ini dia pasanglah alat muzik ni, apa nama pemusnah suara tu, waktu tu gendang silat. Dia cuma dia kenal dengan silat, gendang-gendang, pengendang silat dengan apa, cukup banyak. Kaya majlis ni yang itu hebat lah, ya tak? Tapi dia orang pastikan Tok Guru nak datang pukul berapa? Tok Guru pondok ni jaga betul-betul. Sebab sebelum Tok Guru tu pun muncul di tempat tu, segala alat-alat muzik tadi mesti tutup. Bukan kata dia suruh, tapi memang dah macam itu kebiasaannya. Jadi Tok Guru datang ni, dia tak tahu dah kata ada alat muzik apa semua, silap semua tak ada. Dia sama dah sakar orang makan kenduri je lah. Punya hormatnya tu macam tu setiap sekali. Saya tak ada nampak. Sekarang tak, orang tak kisah. Punya status tinggi, orang pandang tinggi kepada Tok Guru ni. Jadi apabila dia selesai makan, dia bertahlil, dia apa baca doa semua, acara-acara maknuri lah. Dia balik, agak dia balik tu dia melepasi daerah tu lah, barulah pasang balik segala apa. Setelah waktu tu kalau pasang kaset, dan kaset tu piring hitam, piring yang besar tu, apa panggil apa? Piring hitam yang panjang besar tu, barulah pasang balik. Punya dipandang tinggi sangatlah. Kemudian kalau musim nak ambil padi ni, Tok Guru ni pun ada sawah dia juga. Dia tak payah upah, tak payah apa. Kalau padi dia masak, dia beritahu je. Semua orang kampung akan keluar bergotor yang habis. Habis satu. Satu padang tu habis, nak keluar di tanah padi dia. Dia tak payah apa-apa. Mana proses nak membajak sawah, proses nak mati, semua orang buat. Punya dipandang tingginya. Sehingga ya saya begitu sekali lah. Sekarang saya tak jumpa, walaupun YB datang duduk belakang-belakang. YB tu wakil ayat kuasa-kuasa. Dia datang, dia duduk belakang-belakang. Orang tak bagi pandangan tinggi macam itu.
Jadi kadang-kadang saya fikir, mengapa yang mendapat kedudukan begitu tinggi? Setelah saya baca konteks-konteks macam saya faham, ketakwaan Tuan-Tuan Guru ni disegani, dimalui. Kemudian ada dia Tuan Guru ni pula kahwin dua atau kahwin tiga. Memang kebanyakan Tuan Guru itulah kahwin. Saya buat cerita banyak malam ni sebab orang sikit ni. Boleh kahwin dua, kahwin tiga. Cara dia menyelesaikan, kadang-kadang dia kahwin tu umur perempuan tu tak ada beza jauh. Isteri pertama pun bersalin, isteri kedua pun kena bersalin, usaha yang berlainan. Tapi dia boleh buat arrangement. Kalau isteri kedua bersalin, isteri pertama datang jaga. Jaga cucu ni, jaga ni, jaga anak yang baru lahir ni. Macam anak dia. Bagus juga kalau isteri kedua, isteri pertama bersalin, isteri kedua datang. Macam tu, macam tengok, macam adik adik kakak. Tak nampak kepada sebagai isteri madu langsung. Kalau sekarang ni, kalau madu nak jumpa muka, tak boleh dia maki dia apa semua. Jadi saya tengok, siapa lebih berjaya di dalam menghayati konsep madu. Tuan-tuan guru lebih hebat lagi, bahagia rumah tangga dia. Kalau tak silap saya cerita bekas tu, Tuan Guru Negeri Sembilan pun, ayah pada Datuk Murtada lagi pun, mesti yang lama sekali. Saya dengar dia isteri banyak. Anak dia 40-41. Semua anak soleh dah sampai dia tak kenal anak dia pun ada. Itu dah lama cerita. Semua bagus. Jadi, apa unsur yang boleh menyebabkan disegani sebegitu rupa? Yang saya dapati, setelah saya nilai begini, ciri-ciri ketakwaan tu menjadi satu perkara yang kita katakan akan menimbulkan kehebatan dia. Kalau sekarang ni nak dapat tempat-tempat macam tu, kena ada Tan Sri, kena ada Datuk, kena ada apa-apa, tak ada benda tu semua, tak kisah. Ya tak? Sebab itu tak pelik orang beli Datuk. Kan banyak YC borang Datuk. Saya tengok berita banyak dan betul benda tu berlaku. Sebab apa? Dia ingin mendapat status, mendapat pangkat hanya dengan pangkat-pangkat macam ni. Tapi kalau orang guru, kalau panggil Tok Guru tu habis lah. Dia panggil Tok Guru. Jadi sebab itu saya katakan bagaimana pertolongan Allah dan kedudukan taraf-taraf orang yang bertakwa ni tinggi. Sebab itu ciri takwa ni, dia banyak terjelma dalam tingkah laku dan perangai. Memang dia buat amalan yang bagus. Dia buat kebajikan banyak. Tetapi jelmaan di hati kerana ketulenannya dalam buat amal ibadat tadi. Begitu seni dia punya perasaan halusnya kerana Allah tu terjelma dalam tingkah laku sehingga disegani. Sempat lagi satu cerita ni. Bukan cerita, satu kejadian benar. Tok Guru ni pun orang macam mana pun dia terlibat. Lah saya cakap ni, orang UMNO lah, orang biasa je. Tapi orang UMNO ni orang jenis-jenis kaham ni, jenis-jenis yang perangai, sangsi-sangsi. Zaman dulu ni, bukan sekarang ni. Tiba-tiba satu musim tu padinya telah ditabur. Dicampur padi pulut, padi pulut, padi pun dicampur sekali. Nak bagi apa? Yalah. Jadi padi tu naik pertaburan kan? Ada yang tumbuh dah, ada yang belum tumbuh. Sebab benda tu dia sawah. Dan ditabur dengan benih yang berlainan kan habis lah. Tengok-tengok apabila padi tu membunting naik. Tumbuhlah buah, beras buah padi tadi. Tengok ada yang tak lagi, tengok padi pulut, tengok padi jari tu. Dia orang tengok-tengok orang menangis. Orang menangis tengok kesian kata guru ni. Tapi dia relax, dia tak ada masalah apa-apa pun. Dia tenang. Tok Guru ni, sampai habis. Jadi akhir-akhirnya lepas tu, saya tak ingat penyelesaiannya macam mana. Itu kerana bagaimana dia menghadapi. Hidup macam tu kalau orang sekarang ni dah mengamuk. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, banyak orang-orang yang bertakwa ni, dia mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu anugerah yang dia tak payah belajar tinggi, tak payah ada ijazah, tapi dia ada maklumat terbanyak. Ilmu laduni ni macam tuk-tuk-tuk. Orang tuk-tuk guru yang di kampung-kampung yang banyak-banyak tu bukan mengaji tinggi sangat. Tapi pemikirannya, terutama kalau tuan-tuan tengok pengajian tauhid secara lama, oh, cukup tinggi pengajiannya. Dia mendapat laduni ni mana ilmu tanpa dia perlu mempunyai formaliti yang tertentu dalam pengajian dia. Jadi yang kerana itu kadang-kadang pemikiran dia orang ni begitu tinggi sekali.
Dan kalau tuan tengok dalam permulaan kita memperjuangkan kemerdekaan dulu pun dicetuskan oleh Tutubu banyak Ali Haji, saya ingat nama, banyak nama-nama yang dikaitkan dengan Tutubu ni. Cuma menyambungkan perjuangan kemerdekaan itu disambung oleh orang sikulan, oleh Dato' On, kemudian Puan Umar Tan Sri Ahmad Kamil, semua itu disambungkan. Orang ni nak bertemu dengan Mak Saleh, nak bertemu apa ni kena cakap Inggeris. Jadi mau tak mau di penghujung usaha-usaha tu ialah melibatkan orang sikulan lah juga. Sebab tu waktu tu pas dengan UMNO ni sekali je cantuman dia. Tapi yang mula mencetuskan semangat kemerdekaan, ingin bebas daripada penjajah ni, banyak bermula daripada orang-orang agama ni. Jadi Tuhan sebut in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kepada kamu keupayaan kamu nak membezakan antara yang baik dan yang buruk. Itu dia panggil ilmu laduni. Maknanya dia boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana bagus, yang mana tak bagus, walaupun pengajiannya tak tinggi. Surah Al-Anfal ayat 29. Permintaan Tuhan lagi yang lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah juga 282. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengajar kamu dan Allah juga memberikan kamu ilmu pengetahuan, kerana Allah itu Maha mengetahui. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni pun, orang-orang yang disegani, yang dihormati itu, kalau kita tengoklah, kalau di peringkat negara ni, tapi nak sebut-sebut nama ni tak apa, nak sedap ke tak? Kita ambil, tak apalah kita ambil benda yang baik ni, saya tak pesan. Kita ambil benda yang baik, satu contoh. Bagaimana orang menghormati Dr. Zulkifli Al-Bakri je lah. Tak salah kot kita sebut sebagai satu contoh je lah. Saya tengok walaupun dia masuk menteri baru ni bukan atas tiket politik, tapi kerana dipilih profession kan, sebab tu dia nanti jadi senator. Saya tak dengar apa siapa maki dia, siapa semua dia dihormati oleh semua. Maka saya terfikir antara ciri-ciri mungkin dia mendapat gitu. Wallahu a'lam. Manakala orang-orang lain, saya tengok sasaran maki hamunnya. Kita tengok yang dilantik naik jadi menteri bukan dari politik, termasuk senator, menteri kewangan tu, apa nama? Tengku Zafrul dia kena maki hamun juga. Jadi di sini itu contoh-contoh kecil yang saya boleh bagi, bagaimana ciri-ciri ketakwaan yang ada pada seseorang tadi boleh meletakkan di tempat yang tinggi. Termasuk juga dalam takwa ini ialah sifat wara, dan dalam takwa juga sifat rendah diri dan sebagainya. Antara benda yang orang pandang tinggi kepada seseorang, dia rendah diri. Rendah tapi orang lain pandang tinggi. Dia merendahkan dirinya tapi orang lain meninggikan tinggi. Seperti kita tengok. Tapi kalau yang angkuh ego, tak kebut, orang menyampah ya. Itu Allahuakbar. Payah macam mata saya tu jadi tak elok sekarang. Ganggu banyak nak baca tak boleh. Dia tak sebut dalam akhir-akhir ni. Kemudian selanjutnya, orang bertakwa juga, Tuhan menghapus kira dosa-dosanya yang ada, melainkan dosa syirik. Dosa-dosa yang lain Tuhan hapuskan. Contohnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allahu Akbar, payah betul. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan membesarkan, Tuhan menutup segala dosa-dosanya atau pahala-pahalanya, dan Tuhan memberi ganjaran yang besar kepada dia. Itu surah Surah Talak ayat 5. Kemudian yang kelimanya, faedah orang bertakwa ni juga, dia diampunkan daripada dosa apa-apa yang telah yang dia buat. Yang tadi kafarah ni maknanya dosa-dosa yang dia buat, Tuhan hapus kira. Kafarah maknanya dibuang.
Manakala al-maghfirah ni dia diampunkan. Firman Tuhan, wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Anfal ayat 69. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dia akan diampunkan oleh Allah. Kemudian yang keenam, orang yang bertakwa juga Tuhan memudahkan urusan hidup dia. Itu banyaklah bukti. Macam saya kata tadi, Tuan Guru tadi, ditolong. Saya pun sikit sebanyak dapat juga faedah-faedah macam ni. Kalau sikap kita sikit-sikit dapatlah. Orang pembantu, apa-apa kita nak ada berbagai susah kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq juga ayat 4. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan urusan-urusannya, memudahkan segala urusannya. Yang ketujuh, orang yang bertakwa juga Tuhan memberikannya penyelesaian dalam apa-apa problem yang dia hadapi. Ini surah yang kita baca, surah At-Talaq juga ayat yang kedua, iaitu ayat yang terangkan ayat seribu dinar. Yang dia sambung pada ayat tadi juga. Yang ni dulu sikit, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Tuhan memberikannya way out, makhraja ni penyelesaian kepada masalah-masalah hidup dia. Kita dengar banyak dah orang-orang yang bertakwa ni. Ada juga kadang-kadang yang saya pernah jumpa, dia tu bagus orang yang bertakwa. Kehidupannya pun agak sederhana. Dia sesak, dia apa, anak dia nak masuk sekolah apa semua, ada problem duit dia terhad. Orang kampung biasa je ni. Tapi sebab dia optimis dalam hidup dia. Dia orang terbahasa Arab terletak tafaul. Dia optimis, dia kata insyaAllah lah Tuhan menolong. Tapi di detik-detik dia sangat-sangat penting, ada orang offer kepada dia. Tolong bayar duit dulu pendahuluan anak yang nak masuk sekolah, tolong bayar duit juran. Dia bagi-bagi keadaan. Beres. Anak tu pula lepas-lepas tu anak tu berjaya lah semua. Berbanding orang-orang yang hebat tadi, anak tak ke mana pun. Ha, itu makna Tuhan memberi jalan keluar pada dia. Kadang-kadang dia kata sesak-sesak-sesak, tapi ada orang datang bantu. Kadang-kadang hutang dia orang tak bayar lagi, orang datang bayar sangat-sangat macam itu. Adalah keadaan-keadaan dia. Kata Ibn Abbas, apabila Nabi membaca ayat ini, ayat seribu dinar yang kita baca tadi ini, may taqillah ya ja'alahu makhraja ini, Nabi memberi ulasan. Nabi kata gini, makhrajah itu di antara ibu pada dunia. Maknanya jalan keluar kepada sebarang problem hidupnya dipanggil makhrajah. Kita kata way out ataupun solving problem lah kita kata gitu. Kemudian pada hari kiamat juga dia ada penyelesaiannya dengan mendapat syafaat daripada Nabi. Nah, itu antara ciri-ciri orang yang didapati oleh orang yang bertakwa. Yang ke-8, ini pun masih sebahagian daripada ayat seribu dinar juga. Allah Akbar, siapa dia tak tahu. Cuminya kena pergi cek balik ni. Dia dah jadi kelabu. Rezekinya bertambah luas dan hidupnya bertambah lapang. Firman Tuhan juga sambung kepada ayat tadi, surah At-Talaq juga ayat yang kedua dan tiga. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, yang sambung di atas. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan memberikannya jalan keluar. Dan disambung lepas itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia mendapat rezeki dengan keadaan-keadaan dia tak sangka. Ini kita dengar cerita banyak-banyak orang-orang yang baik-baik. Saya tak nak sebutlah nama-nama. Dia tu dermawan, orang bagus. Dia kata waktu dia belum bersikap dermawan dulu, dia agak gitu-gitu je lah bab-bab duit ni. Dia tadi menghadapi juga sesak, dia kata. Tapi apabila dia dinasihatkan oleh seseorang supaya dia banyak derma, banyak buat wakaf, banyak buat kebajikan, buat jariah akhirat. Sebab dia diberitahu jangan takut sama sekali, jaminan Tuhan tak akan rugi kerana dia bagi zakat, kerana dia bagi derma, dia bagi. Dia pun buat begitu. Apabila dia buat begitu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, lepas itu dia punya dapat kontrak, dia kontrak dapat lagi. Kemudian lepas satu pula, dia kata dia dapat ganjaran lepas itu, dan dia dapat kontrak-kontrak baru atau perniagaan yang lebih berjaya berganda-ganda berbanding dengan sebelum dia bersikap macam itu. Bermakna janji Tuhan yang Tuhan kata memurahkan rezekinya itu terbukti jelas sekali.
Ha, ini yang banyak orang tak berterima. Dia kata, macam mana nak boleh banyak? Kita buat keluar banyak, takkan nak dapat banyak. Ha, dia pakai logik matematik biasa dia lah. Orang yang kata gitu, dah kita keluar banyak, dia kata, macam mana nak boleh jadi banyak? Itu matematik biasa kita. Tapi dia lupa rezeki itu diberi oleh siapa. Dia bagi yang ini, kata dia bagi setahun dia bagi 100 ribu, banyak kita kata orang pantai kita banyak. Sebab dia berjaya. Tapi dengan dia kejayaan mendapat kontrak itu, dapat bantuan ni, dapat perniagaan dia berjaya, beratus-ratus ribu lagi dia dapat. Sedangkan belum dia buat begitu, dia tak dapat macam itu. Jadi yang memberikan dia dapat, sepas dia bagi derma banyak dan sekolah banyak, memberikan dia dapat benda itu. Sedangkan sebelum itu dia tak dapat. Siapa semua kuasa ini? Jadi kalau kita fikir begitu, tuan-tuan sekalian, itu bermakna anugerah Tuhan tadi dengan keadaan kita tak terduga. Sebab itu dia katakan, dia diberikan rezeki dengan keadaan dia tak terduga. Banyak orang yang buat baik kita dengan cerita-cerita dan macam itu, dengan tak disangka dia dapat. Cara yang diberi ini disebutkan oleh setengah ulama bagaimana rezekinya yang mudah dapat. Perkara yang menghalang daripada rezekinya tersangkut, dia mudahkan. Orang simpati pada dia, kita kata macam ni lah. Contoh antara benda-benda yang kita simpul tengok. Dua buah kedai makan. Orang yang suka dermawan dan sebagainya, kedai dia orang suka masuk kedai makan ni. Tapi yang sebelah dia tak masuk. Saya pernah terjumpa dengan orang yang berniaga macam ni. Saya perheran kata kedai sebelah ni apa dia pakai, guna-guna apa tak tahu. Kedai dia laku, kedai saya sampai peringkat dia pun dengki. Jadi kalau kita nampak kedai sebelah menyebelah, yang satu cukup-cukup laku, yang satu tak laku, siapa yang menjadikan benda tu begitu? Orang boleh kaitkan makanan dia tak sedap, tak apa semua, ialah orang nak berniaga, tentu dia ada kebolehan. Tapi kata orang lah, kalau kedai yang tak laku segi makanan tu, orang tak berminat nak masuk walaupun di tepi jalan. Tapi kalau kedai yang rezeki murah tu, di pendalaman orang pergi cari. Ada orang pergi cari. Oh, kalau dah makan asam pedas kan, pergi kat Melaka, apa nama kedai kan? Macam di sini kalau siapa nak makan ikan bakar, kena pergi kat Bagan Lalang, Senandung Malam. Terkenal Padang tu macam stadium. Ha, itu sebab rezeki murah lah. Tapi tokennya pun nampak Tok Haji Bermak tu memang bagus orangnya. Kemudian yang kesembilannya, orang yang bertakwa juga, kehendak-kehendaknya selalunya berjaya, tercapai tujuan. Tuhan memberi pertolongan. Antaranya Tuhan berfirman, wa yunajjiyallahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Surah Zumar ayat 61. Tuhan melepaskan orang yang bertakwa ni dengan ketakwaannya, dia mendapat kejayaan. Dan mereka ini tidak ditimpa oleh sebarang benda keburukan. Dan mereka tak perlu susah hati. Ha, itu pertolongan Tuhan bagi. Ini janji Tuhan ni. Firman Tuhan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ni satu ganjaran yang pasti dapat. Kalau di akhirat, syurga lah. Hadaiqa wa a'naba, dan dalam syurga itu terdapat taman-taman dan pohon-pohon kurma. Itu balasan di syurga. Yang ke-10, orang yang bertakwa juga, dia terlepas daripada azab dan siksaan di akhirat ini, clear lah. Wa in minkum illa wariduha. Di kalangan-kalangan kamu, tak dapat tidak, mesti dia akan bertemu dengan Tuhan, sama ada ke neraka atau tidak. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan orang ini akan bertemu dengan Tuhan, dia satu kepastian, iaitu dia akan bertemu dengan azab di akhirat. Summa nunajji alladhina taqaw. Tetapi kami melepaskan orang-orang yang bertakwa. Ini janji Tuhan. Makna setiap orang esok pasti akan melalui jalan nak pergi ke azab seksa ini. Tetapi Tuhan berjanji juga, dia akan melepaskan orang-orang yang bertakwa. Dan kata Imam Ghazali dalam mentafsir ayat ini, dia kata pelepasan ataupun dia terlepas daripada seksa neraka di sini ialah dengan takwanya. Maka dan sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis dalam Ihya Ulumuddin, dan juga hadisnya hadis yang telah
diterima dalam kitab Ihya Ulumuddin, ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu hendaklah bertakwa kepada Allah walaupun dalam apa keadaan kamu berada. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan lagi satu. Kita kena bezakan betul-betul orang itu bertakwa atau orang itu berlakon menjadi orang bertakwa. Ini kena ingat. Sebab macam kes sekarang ni, orang kampung baik kata orang bandar. Saya tak mau komen masalah payah. Jadi sensitif sikit. Ada orang dia boleh belagak jadi orang baik. Dia boleh berlakon jadi orang baik. Suami yang kaki kasanova pun di depan isterinya nampak baik. Orang-orang kaki penipu, kaki-kaki dia pun nampak baik. Bermakna ketulinannya tak ada. Tapi bila terbukti sifat fasik orang berkenaan, terbukti yang dia berlakon menjadi baik, maka kepercayaan orang akan hilang terus daripada dia selama-lamanya. Dia tak sampai macam seorang kawan. Saya sendiri, ukuran saya untuk saya nak buat apa-apa komitmen dengan seorang kawan yang saya percaya atau tidak, kita percaya kepada dia tapi kita berhati-hati. Tapi setelah terbukti sekali dia mengkhianati kita, sekali dia cukup, maka ke depan-depan ini saya akan terus berwaspada. Perkara-perkara yang macam ni menyentuh pinjaman duit atau mungkin janji, yang selalunya tentang janji lah. Janji ni kalau boleh tunai 10 janji dah boleh tunai, 5-6 dah cukup baik lah. Yang saya mendapat banyak maklumat juga lah, ni ceramah ni misalnya, ceramah ni sebagai contoh untuk sambil yang lain lah. Saya dengar banyak dah komen-komen daripada nazir-nazir masjid. Penceramah-penceramah ni kadang-kadang lepas maghrib tu sampai 15 minit dia tak sampai lagi. Jadi apabila dia datang 15 minit lewat dan orang jemaah dah balik, dia beletik pula dia kata jemaah ni yang tak boleh tunggu 15 minit pun tak bertunggu. Tapi dia tak fikir orang tunggu pastikah kamu datang, kalau kami tunggu kamu tak datang macam mana. Jadi sikap dia macam itu menjadi ukuran kepada orang untuk yalah macam-macam cerita. Itu sebagai contohnya. Sebab itu saya kata kepada isteri saya, orang menilai saya untuk dipanggil ceramah atau tidak, bukan saja saya ceramah terhadap itu mungkin nombor 2, nombor 3. Tapi sejauh mana saya boleh tunjukkan komitmen saya kepada itu penting sangat. Tak mudah-mudah kelentong, tak lewat daripada waktu, jangan menyentuh hal-hal peribadi sangat kalau boleh, jangan mengelakkan benda-benda kontroversi. Saya kata ini cukup-cukup penting di dalam menilai. Dan benda-benda itu semua berlegak di sikap-sikap kita berjaga-jaga. Dan sikap berjaga-jaga dan berwaspada juga salah satu daripada sifat takwa yang penting. Terutama orang-orang yang kita katakan public figure lah juga sikit-sikit, walaupun secara kampung ceramah ni. Sebab orang macam pun dia public juga dalam bentuk lokal kan. Jadi aku tak berjaga-jaga betul-betul. Saya pernah merekomen satu kawan sebab pesyarah universiti, profesor juga, untuk ambil satu bidang pengajian di satu masjid di PJ. Dia pergi dalam 2-3 kali waktu minit. Sedangkan bidang tu bidang kepakaran dia. Kalau kita kata gitu, apa puncanya? Takkan dia cakap ilmunya tak cukup bidang kepakarannya. Dia mendapat pangkat dengan itu. Tapi hal-hal lain dia ambil kira. Tak tepat waktu, tak datang mudah-mudah, tak beritahu, sedangkan alat teknologi canggih lah. Jadi benar-benar begini semua tuan-tuan sekalian, menjadi ukuran sejauh mana kita ni bertanggungjawab, kita committed kepada apa yang dibuat. Dan itu semua gabungan-gabungan yang menjadikan kita ni orang bertakwa atau tidak. Jangan kita fikir bertakwa ni hanya dalam aspek agama aja. Oh, semayangnya bagus, bacaan Qurannya cantik. Bukan itu saja. Takwa ni banyak dia refer kepada personality orang itu. Sikap dia menjaga personality dia. Hal tadilah, mungkin janji, lebih kurang cincai dan sebagainya. Jangan kena macam tu. Hal-hal macam ni saya seberapa bolehlah. Hal-hal yang menjatuhkan maruah begini amat-amat perlu kita jagalah. Kalau tidak, kita akan dinilai macam itu je. Saya amat bersyukur, saya bersyukur betul-betul lah, diminta maaf lah. Saya telah diminta oleh nazir masjid segala madalam tu tazkirah setiap pagi. Dan sekitar 15, tak sampai lah 20 minit, 10 hingga 15 minit setiap pagi. Dah dekat-dekat 3 tahun lah.
Jadi setakat yang saya ingat, saya tak miss. Malingkan waktu saya masuk hospital dulu 18 hari. Jadi pada hari lain, saya tak mula, tak miss. Iaitu daripada hari Senin sampai hari Jumaat. Hari Senin sampai hari Khamis itu pagi, hari Jumaat tazkirah. Jadi saya rasa komitmen saya yang serius begitu, itu semua dia orang kata pula, ustaz dapat duit. Tak ada, itu free of charge, saya bagi sukarela. Tadi kalau saya kata gitu, nanti kata saya rendah duit. Taklah, yang itu memang setelah imam dulu dia tamat dia punya ni, saya ambil alih dengan minta dia nasib, maka saya teruskan. Jadi saya rasa komitmen yang macam itu perlu juga kita bagi. Itu sebagai contoh kecilan. Begitu juga dalam peringkat pemimpin negara, lebih-lebih lagi lah. Sebab itu kalau pemimpin politik, mudah dia buat janji, tapi begitu sukar untuk dia menunaikan janji. Itu belum lagi kita menilai dari segi penyelewengan yang dia buat, cakap tak sebab bikin bagi itu tak kira lagi. Sebab itu kalau tuan tengok, ini juga saya sebut nama lagi sekali, boleh tak? Boleh saya sebut nama ya? Kita tuan tengok orang Padang tinggi kepada Datuk Nek Aziz. Walaupun dia politik kan, orang Padang tinggi kawan dan lawan, termasuk Likit Siam pun pernah puji dia. Kalau kita kata dia jasa, Kelantan tak maju pun walaupun 30 tahun merintah kan, tapi masih Masih di segani. Saya yakin banyak ciri-ciri dia di segani itu kerana sifat-sifat ketakwaan yang ada pada dia. Kita katakan personalitinya, cakapnya, kesungguhannya dan lain-lain lah. Jadi saya kata itu antara ciri-ciri yang saya nampak lah. Wallahualam, kalau tak betul minta maaf kata saya lah. Saya pun ingin nak sebut contoh sebagai bukti yang masih ada walaupun dia baru meninggal. Kemudian sifat selanjutnya untuk orang yang bertakwa ni, dia apa yang dia buat tadi memenuhi kehendak apa yang Tuhan hendak daripada sifat-sifat seorang yang baik, dia mendapat perlindungan daripada Allah pula. Saya baca ayat ni panjang sikit ya. Tuhan sebut, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah 177, panjang juga ayat ni. Laisal birra ni atwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, bukanlah satu benda yang baik itu setakat kamu menghadap ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, tetapi katakan kebaikan itu siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal malaikati wan nabiyul kitabi, dan dia beriman juga dengan para malaikat dan para kitab. Wan nabiyina, dan dia beriman dengan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia bagi keluarkan harta-hartanya yang disayanginya. Dawil qurba, kepada kaum keluarga yang terdekat. Wal yatama, orang anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wa bin as-sabil, dan juga orang dalam pengembaraan. Wa sa'ilin, orang yang minta bantuan derma dan sebagainya. Wa fir riqab, orang-orang yang berhutang untuk dibebaskan zaman dulu. Orang wa aqama salata, orang yang mendirikan solat. Wa ata zakata, orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang menunaikan segala janji-janji mereka. Idza ahadu, apabila mereka berjanji. Was sabirina fil ba'si, orang-orang yang sabar ketika menghadapi kesusahan. Wad dharra', dan ketika menghadapi benda yang mudarat. Wa hinal ba'ts, dan ketika dia berada dalam keadaan kesusahan. Ulaikal ladzina sadaqu, orang-orang itulah yang benar-benar beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang itulah orang-orang yang bertakwa. Berapa ciri tadi? Jadi ciri-ciri yang tersebut dengan panjang lebar ayat tadi, dia sebutkan orang-orang itu orang yang benar-benar mengotakkan kehendak imannya, dan orang itu juga orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok bagaimana sifat-sifat takwa di rangkuman itu, ini di samping ayat-ayat yang lain, tapi ayatnya antara ayat yang panjang sekali yang telah sebut nak menceritakan sifat orang yang bertakwa tadi. Sebabnya mula-mulanya begini, saya nak berhenti dah ni. Timbul ayatnya asbabun nuzul dia. Orang Kristian kata agama dia betul sebab dia kena berhadap ke timur atau ke barat. Kata dalam dia waktu dia duduk di tempat dia tu, di sebelah barat dia kena berhadap ke timur. Orang Yahudi pula kata dia pun kena berhadap ke barat lebih baik. Kemudian orang Islam pula waktu tu menghadap ke Palestin, ke Baitul Maqdis. Jadi masing-masing dakwah siapa lebih baik, semata-mata berasaskan dia menghadap ke mana waktu dia solat. Jadi tuan-tuan ayat ini
baik buruk itu bukan dinilai setakat kamu menghadap ke timur ke barat itu, tapi baik buruk mesti kamu memiliki ciri-ciri ini. Ha, itu maksudnya. Jadi baik buruk apabila kamu memiliki ciri-ciri ini, maka orang-orang itu orang yang benar-benar memotakan tuntutan janjinya, dan orang-orang itulah orang-orang yang bertakwa. Dan janji Tuhan daripada ayat tadi juga kita telah tengok, Tuhan bersaksi dengan mereka itu sebagai itulah orang-orang yang betul-betul telah mengotakkan janjinya dengan ayat di bawah sekali itu. Alladzina sadaqu ulaika alladzina sadaqu, orang-orang itulah yang betul-betul mengotakkan tuntutan janjinya. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang itulah yang paling bertakwa sekali. Jadi saya rasa dah cukup. Belum lagi, dah 2-3 minit lagi. Ciri yang saya nak berhenti setakat ini juga, yang ke-13 ayat yang saya sebut di permulaan ceramah tadi, orang yang bertakwa ni ialah orang yang paling mulia di sisi Tuhan. Sebab tu Tuhan sebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan kata kami jadikan, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, kami jadikan kamu, ya ayyuhannas inna khalaqnakum, kami jadikan kamu min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu pula dengan berbagai-bagai kaum dan berbagai puak. Lita'arafu, untuk kamu saling berkenalan di antara kamu, saling berinteraksi secara sosial. Tetapi yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di kalangan kamu ialah siapa yang paling bertakwa. Dia tak kata orang kulit putih, orang kulit hitam dan sebagainya, tapi siapa yang paling bertakwa sekali. Jadi ayat siapa yang paling bertakwa ini ialah ayat meletakkan orang yang paling mulia dalam banyak-banyak grup manusia ini ialah orang yang paling bertakwa sekali. Sebab itu tuan-tuan sekalian, setiap orang yang beriman tak semestinya dia bertakwa. Sebab dia beriman ni, dia percaya dengan hati, dia mengaku dengan mulut, tapi dia kurang amalannya. Amalannya lebih kurang je. Dah ada iman tu, minimumnya dah cukup dia ada iman. Bila mati dalam keadaan begitu maknanya, lepas masuk neraka tu dia akan masuk syurga lah juga. Faham? Sebab iman tu ialah basic requirement. Tapi kesempurnaan imannya tu yang bergantung kepada takwa ni. Jadi kalau kita kata beginilah, setiap orang yang bertakwa wajib mesti dia beriman. Tak mungkin dia bertakwa kalau dia tak beriman. Tapi setiap yang beriman belum tentu dia bertakwa. So iman itu kita kata dia macam gudang, saya kata tadi. Gudang ada kunci semua tapi kosong di dalam, tak disimpan barang. Tapi apabila takwa atau barang yang ada di dalam tu, mesti gudang tu dikunci oleh iman. Jadi dengan sebab itu saya berhenti rasakan itu, nak menggambarkan bahawa yang paling tinggi sekali dalam makam sifat-sifat terpuji ini ialah takwa. Sehingga pada satu hari saya nak tutup ni, Nabi sedang berkhutbah, direwatkan oleh Jabir kepada Abdullah, dia kata khutbah Rasulullah, Nabi telah memberi khutbah kepada kami waktu hari tashrik, waktu haji wida di Mina lah ni. Dia kata, wahai manusia, ya ayyuhannas inna rabbakum wahid, wahai manusia, semuanya Tuhan kamu satu saja. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapa kamu juga satu, iaitu Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, sesungguhnya tidak ada siapa yang lebih hebat sama ada orang Arab kepada orang asing, atau orang asing kepada orang Arab, tidak diukur macam itu. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan juga bukan orang ajam ni, orang lain mengatasi orang Arab atau orang Arab mengatasi orang lain, tidak dihukum macam itu. Wala li ahmarin ala aswad, bukan mana orang kulit merah tu lebih hebat daripada orang kulit hitam, atau orang kulit putih lebih hebat daripada orang kulit hitam, tidak. Wala li aswad ala ahmad, dan juga tidak orang kulit hitam lebih orang kulit merah. Melainkan Nabi kata illa bitaqwa, melainkan yang lebih dinilai sebagai terbaik ialah orang yang bertakwa. Maka Nabi sebut ayat pas itu, inna akramakum indallahi atqakum, di ujung sebab itu. Dan yang paling mulia di kalangan kamu ialah siapa yang paling bertakwa kepada kamu. Kemudian sikit lagi, apabila isu ini timbul ditanya kepada Nabi,
tentang nilai-nilai ini, bagaimana takwa itu boleh dibuktikan. Dan timbul Nabi menjawab, hahuna, 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 tiga kali. Dia kata takwa itu bermula daripada hati. Jadi bagai cara berhenti dah. Takwa ini maknanya hatinya, sifat-sifat takwa yang saya dah hurai dulu, ciri-ciri takwa, iaitu hatinya, nuraninya, midanya dah bersih dengan daripada sifat-sifat yang terkutuk, dan sifat-sifat yang baik diganti ikhlas, jujur semua. Lepas itu dijelmakan dengan tingkah laku yang baik, perangainya supaya menyerupai apa yang ada di hati. Dengan kata-kata lain, takwa ialah bermula daripada hati, maka tingkah laku itu jelmaan daripada hati. Tetapi munafik, jelmaan di luar, hatinya tidak, pembohong. Itu sepanggil pak munafik, belakon. Maka lawan kepada takwa ni ialah orang yang munafik, orang yang berpura-pura nampak baik tapi tak baik. Jadi maafkan saya dengan sikit sebanyak apa yang saya cakapkan ini. Kalau tafsir daripada saya yang benar itu hanya daripada Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.